Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat kue apem terigu. Ini enak banget, caranya juga mudah banget. Hanya diaduk-aduk saja bisa jadi kue secantik ini. Seperti apa cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya siapkan wadah. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu, saya pakai segitiga biru. Kemudian tambahkan 130 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan atau Fermipan, dan setengah sendok teh garam. Kemudian vanili bubuk secukupnya. Dan masukkan 350 ml air. Ini saya pakai air matang ya. Kalau Bunda mau pakai yang santan atau susu juga bisa ya. Bisa disesuaikan dengan seleranya masing-masing. Kemudian saya aduk-aduk menggunakan whisk sampai tercampur merata. Sampai adonannya sudah tidak ada yang bergerindil dan sudah halus ya. Kalau teman-teman mau pakai mixer juga boleh, bisa saja agar lebih cepat dan praktis ya. Nah, ini sudah terlihat halus dan banyak sekali gelembungnya. Kemudian ini akan saya tutup dan didiamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam kita buka dan hasilnya sudah mengembang ya. Kemudian ini akan saya aduk-aduk sebentar untuk mengurangi gelembung udara yang terperangkap pada adonan. Kemudian adonannya akan saya bagi menjadi 3 bagian. Ini nanti akan saya tambahkan pewarna. Untuk yang ini saya tambahkan pewarna-warna hijau atau bisa disesuaikan dengan seleranya masing-masing ya. Kemudian yang satunya lagi saya tambahkan pewarna kuning. Nanti untuk adonan yang ketiga tidak saya tambahkan pewarna ya, saya biarkan seperti itu saja. Nah, di sini sudah saya siapkan cetakan. Cetakannya sudah saya olesi dengan minyak goreng seperti ini. Kemudian saya tuangkan adonan ke dalam cetakan, tidak sampai penuh ya. Nah, ini sudah masuk cetakan semuanya. Kemudian di sini saya siapkan kukusan yang sudah saya panaskan sampai mendidih dan jangan lupa alasi tutupnya dengan kain agar uap airnya tidak menetes pada kue. Setelah semuanya masuk, ini saya tutup dan dikukus selama 15 menit dengan api sedang. Setelah 15 menit, kita buka. Wah, hasilnya bagus banget ya. Hasilnya mulus-mulus. Nah, cantik banget ya. Kemudian ini saya angkat dari kukusan, kemudian saya diamkan sampai agak hangat. Lalu bisa dikeluarkan dari cetakan. Nah, mulus banget ya. Hasilnya juga cantik banget. Alhamdulillahirabbil alamin, ini dia hasilnya.
Mudah banget kan cara buatnya? Apem terigu ini enak banget dan juga lembut banget. Cocok banget dijadikan untuk ide jualan ataupun suguhan saat ada acara di rumah. Sekarang kita lihat seperti apa ya hasilnya. Ini empuk banget dan juga kenyal. Nah, terlihat lembut banget kan? Terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai. Jangan lupa support terus channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya. Agar channel saya semakin berkembang dan saya juga semakin bersemangat bikin videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.